Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanah Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanah Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, situasi syuting Ikatan Cinta tanpa Arya Saloka, Amanah Manopo CS bereaksi imbas ulah Evan Sanders. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanah Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari banjarmasinpos.co.id, aktor Arya Saloka tak kunjung kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Kini Amanah Manopo juga berencana cuti. Lantas bagaimana situasi lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta tanpa adanya Arya Saloka? Memang, walau tidak ada Arya Saloka lagi di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta, sejumlah pemain masih memperlihatkan profesionalitas mereka. Bahkan selama tak ada Arya Saloka, para aktor dan aktris Ikatan Cinta masih bahagia menjalani syuting. Hal itu lantaran kehadiran sosok aktor yang kerap membuat suasana syuting menjadi lebih cair. Sosok aktor itu adalah Evan Sanders, pemeran Nino. Kontras dengan perannya sebagai Nino yang acap kali membuat penonton Ikatan Cinta gemas. Evan Sanders aslinya adalah sosok yang ceria. Tingkah kocak di lokasi syuting Ikatan Cinta bahkan sampai membuat para pemain lainnya geleng-geleng kepala. Diketahui, Arya Saloka sampai kini tak kunjung kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Saat ini, alur cerita Ikatan Cinta sampai dimajukan 18 bulan untuk mengkomodir jalan cerita karena ditinggal pemeran Aldebaran. Sebelumnya, Arya Saloka cuti dari sinetron yang membesarkan namanya karena terlibat proyek film televisi FTV. Hilangnya Aldebaran yang sampai sekarang belum juga ditemukan benar-benar membuat Andin Amanah Manopo terpukul. Andin sendiri pasrah kepada Allah soal nasib Aldebaran sang suami. Ikatan Cinta pun harus mengalami perubahan cerita besar-besaran lantaran hilangnya Arya Saloka. Sejumlah penonton tak sedikit yang kecewa karena nasib Aldebaran tak kunjung jelas di Ikatan Cinta. Sementara itu, pemain Ikatan Cinta harus ekstra kerja keras untuk menutupi lubang jalan cerita karena Arya Saloka vakum. Kendati demikian, mereka tetap menjalani proses syuting dengan happy. Terlihat dalam unggahan Evan Sanders kondisi di balik layar Ikatan Cinta. Saat itu, sebagian besar pemain Ikatan Cinta berkumpul untuk melakoni adegan pemakaman Pak Chandra Felix William Smith. Di tengah suasana menunggu, tiba-tiba Evan Sanders meminta Iqbal Fauzi untuk merekamnya. Rupanya pemeran Nino ini bertingkah jahil mengagetkan figuran di sampingnya. Sontak saja aksinya itu membuat para pemain Ikatan Cinta lainnya tertawa. Tanpa pula Amanah Manopo tersenyum tipis dalam video tersebut. Aksi Evan Sanders di lokasi syuting Ikatan Cinta itu pun menarik perhatian penonton. Mereka memuji Evan Sanders yang mampu membuat suasana syuting jauh lebih cair tanpa Arya Saloka. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.